Dari Stadium Darulaman Al-Ustaz kita kami bawakan kepada anda secara langsung pertemuan Liga Super Kedah Darulaman bertemu dengan Seri Pahang. Sekali lagi Kedah berpeluang dan peluang kali ini dapat dilakukan satu blocking yang baik. Perhatikan di sinilah satu rebahan badan yang dilakukan oleh Mamadou Samassa untuk menyelamatkan keadaan. Pertembungan fizikal sebenarnya yang melibatkan Johan baik kali ini susunan namun kehilangan bola. Dazim Masal sekali lagi mencari di bahagian tepi, akan ada satu hantaran silang yang dilakukan oleh Fayad namun tak berjaya disambut dengan kemas oleh Syazwan Zainon. Begitu cepat Syazwan naik, kita perhatikan dari belakang dia datang untuk memintas dua pemain lawan. Sekali lagi hantaran kepada pemain lawan yang dilakukan oleh Hasan Jenali dan kali ini peluang untuk Syazwan. Oh, dia melepaskan rembatan dapat ditepis oleh Mamadou Samassa. Kita perhatikan di sini daripada kesilapan Muslim Ahmad sebenarnya. Apakah ada sentuhan yang boleh membawakan sepakan penjuru? David Rolly untuk Seri Pahang. Sean Jenali melarikan bola ke inside, cantik oleh David Rolly. Oh, hantaran rendah namun memberikan Seri Pahang corner kick. Ilham Amirullah gagal untuk menangkap bola dengan kemas. Bola yang terbias tadi menyukarkan Ilham sebenarnya. Kita perhatikan ketika Mohamed Zatara sudah bersedia di far post. Baik, kali ini dilarikan dengan baik dan kali ini peluang terbaik untuk Fayad. Oh, tak berjaya. Dia melepasi tiga pertahanan untuk masuk ke dalam kawasan penalti lawan. Larian yang baik namun finishingnya kurang menjadi. Kita perhatikan lagi sekali daripada gerakan ini. Fayad, dia mencelah masuk. Ada tiga pemain yang merapati beliau namun tidak on target. Sentuhan akhir yang dilakukan oleh Fayad. Lincah pemain ini. Muslim sudah tertewas. Baik, kali ini bertukar-tukar hantaran. Hidalgo cuba mara mencari ruang untuk lepaskan rembatan. Tidak ada masalah di situ untuk Muhammad Ilham. Namun perlu diberikan tumpuan larian lincah penyerang dari Argentina ini. Dia melakukan cut inside sebelum lepaskan rembatan. Oh, belum keluar lagi, dikejar oleh Fayad. Cukup rajin pemain ini. Dazim Masal. Baik kali ini. Dan itu dah peluang. Oh, hampir-hampir saja. Syafiq Ahmad. Namun dia tidak berjaya untuk menewaskan ketinggian Mamadou Samassa. Kita perhatikan di sini. Desi. Dari belakang Syafiq Ahmad datang untuk melakukan satu tandukan namun tepisan yang penting dilakukan oleh Mamadou Samassa. Baik gerakan ini. Sekali dimiliki. Dan kali ini, itu dia. Goal! Ronnie Calvin menggembirakan penyokong-penyokong Kedah di Stadium Darulaman ini. Jaringan yang pertama muncul pada minit ke-55 ini. Berpunca daripada sepakan sudut. Setelah beberapa peluang dimiliki oleh Kedah, akhirnya kebuntuan itu pecah. Jaringan daripada pemain pertahanan Kedah yang berada betul-betul di depan pintu gol Seri Pahang. Kita perhatikan lagi sekali apa yang berlaku. Tandukan dan di sini tangkapan kurang kemas sebenarnya daripada Mamadou Samassa. Bola rendah. Walaupun syarat daripada pemain-pemain Pahang, pemain-pemain Seri Pahang yang mendakwa kedudukan offside.
Baru saja memanusia masa bertindak cemerlang untuk menghalang tandukan daripada Syafiq Ahmad. Dan kali ini Pahang menyusun serangan dalam kawasan penalti, pula terbaik. Oh, tidak. Gagal di situ. Setara untuk mencari gol penyamaan. Oh. Macam mana dia boleh terlepas dalam ruang satu lawan satu. Mahmud Salim Zatara, kita perhatikan lagi sekali. Ini adalah kedudukan yang paling baik sebenarnya untuk Seri Pahang. Kreativiti yang ditunjukkan oleh Azam Aziz. David Manu Hidalgo cuba untuk masuk. Cross yang dilakukan dan oh, singgah di kepala namun sudah off balance sebenarnya. Untuk menyukarkan Malik melakukan tandukan yang lebih baik kerana terlebih dahulu terkena kepala Jang Sukwon. Long throw mungkin, terus masuk dalam kawasan penalti. Percubaan dan bola terbias dapat dikeluarkan. Bahaya, hampir-hampir saja tercabar kali ini Muhammad Ilham Amirullah. Mujurlah dia sempat menguis dengan kakinya. Kita perhatikan lagi sekali. Daripada percubaan yang pertama, di sinilah kaki Ilham cepat untuk menguis bola. Fuh. Menuju ke penghujung perlawanan. Terus. Oh. Tandukan daripada penjaga gol yang naik. Dan kali ini. Oh. Diselamatkan atas garisan. Belum masuk lagi saya kira. Dan kali ini counter attack yang dilakukan ketika pintu gol sudah terbuka. Dan ini dia. Apakah akan berjaya masuk? Tidak. Oh. Kita saksikan apakah keupayaan Mamadou Samassa. Terus Samassa yang dicari. Tak berjaya. Lagi sekali clearance yang dilakukan. Jadi. Oh, akhirnya. Tak berjaya juga Seri Pahang walaupun terus mencuba untuk membolehkan kemenangan menjadi milik tuan rumah di Stadium Darul Aman ini. Jadi sekian saja dari Stadium Darul Aman untuk aksi yang kami bawakan kepada anda pada malam ini dengan keputusan penuh jaringan Ronnie Kelvin pada minit ke-55 membawakan Kedah Darul Aman 1, Seri Pahang 0.